Halo guys, selamat pagi. Ini kita lagi nyantai di Tara. Masya Allah. Ya guys, Telaga Ngebel. Suasana pagi hari di Telaga Ngebel guys, syahdu sekali. Wah, dengar suara apa, suara air, dengar suara kicauan burung, masya Allah, dan ditemani sama makan durian Tara. Guys, mari kita unboxing. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, duriannya guys. Durianya sama kayak yang belah, sama-sama gemoy. Mantep tenan tuh. Tuh, lihat tuh, dagingnya keriput-keriput. Wis, the best is durian ge. Langsung dicelokin laler hijau. Wah, gak bisa dibiarkan ini. Kalau aku emang sengaja ini istriku, kalau udah kebelah aku yang disuruh megangin kamera, biar dia bisa menikmatin. Emang ini istri nih. Untung kok sayang. Gak sayang ngono kok ya tak cak renang ning telaga gini toh, guys. Hai guys. Hai guys. Udah gak sabar nih. Selamat pagi juga. Ini udah kebelah guys, tadi udah susah payah, duriannya ready, kopinya ada. Yuk, jeda mergawe emang gak punya kerjaan. Ini durian anu ya, Telaga Menjer. Telaga Menjer, Telaga Ngebel. Oh, iya tadi. Selegit ini lah kok sing kene sing kono wae lho. Lah sing kono lho sampean. Bisa-bisanya guys, istriku pinter milih emang. Ya toh. Milih yang legit kan kowe. Milih yang legit. Hah? Mbak Dede lenggah nggih. Milih yang gemoy dan legit guys. Nih kan iya cuak, enak gak?
mantep dong. Mantep besti. Wah, lagi cokot. Iya. Yeah. Coba guys, bayangin guys, selumer ini guys, mantep gak tuh? Kan kena cerengenge. Oh kan bener dek, etane kono berarti awak dhewe selate mrono. Ajeng kamu ini. Hmm? Ajeng kamu ini. Minta iki wis ya. Jerone. Koning jero wae. Udah, kok pindah-pindah lu. Mana aku harap kok? Jalan. Taruh mobil aja, dek. Ngarep karo ibu anu dek. Ibu apa? Yes. Ini kita. Ini aku sudah pindah ke mobil. Duduknya soalnya yang punya tempat duduk yang kita buat tempat duduk itu orangnya bersih-bersih guys, sudah datang. Dan aku tadi tuh ya minta izin sih, Bu nderek lenggah mriki nggih. Ibu yang jawabnya nggih, tapi dengan wajah sih enggak enak gitu loh. Ya wes lah, akhirnya terus cepet-cepetan makan durian dihabisin. Terus Mas Tiar ke atas naruh durian. Mas, duriannya itu masih sisa setengah guys. Naruh durian ditaruh di kamar sama dia mau setoran pagi. Aku nunggu di bawah aja, soalnya habis ini kita mau jalan mengelilingi, nggak mengelilingi sih, Yusa mampunya jalan menelusuri pinggiran telaga Ngebel. Ketika keseruan kita terus. Lihat guys, rasanya tuh tenang gitu di sini itu. Jauh dari hiruk piruk perduniawian. Iya, cuak. Ini masya Allah, airnya tenang, rasanya tenang gitu. Kalian sudah pernah ke sini apa belum? Yuk, iya toh, itu pinggirannya muter. Besar guys, 5 kali lebih besar dari telaga Sarangan. Bayangin coba. Masya Allah. Kita tadi malam, kita sudah mengelilingi telaga ini guys. Kita sudah mengelilingi telaga ini sebenarnya udah 3 kali guys, cuman pakai mobil guys. Itu pun gara-gara yang pertama itu kita lewat pintu masuk yang kedua, kan ada dua pintu masuk tuh guys. Yang kedua ini dari tengah-tengah itu, terus mengelilingi
sambil nyari penginapan, guys. Nyari penginapan, kita belum ketemu. Kita udah nyari di dua tempat, apa namanya, full semua. Yang satunya sebenarnya belum full, cuma tempatnya kok di dalam gitu loh, di lorong kayak kurang nyaman gitu loh, guys. Akhirnya kita nyari lagi. Nah ini kan jalannya dibuat satu arah, guys. Mau nggak mau kita kan mengelilingi lagi kan, nggak mungkin putar balik kan, kasihan nanti kalau apa simpangan sama mobil, kok kasihan, mesti susah gitu loh kalau simpangan sama mobil. Ya kita satu arah mengelilingi, jelat nyari itu ya udah putaran kedua ya, nyari jelat akhirnya terus ketemu ini di penginapan Bose. Habis itu malam kita makan yang tadi malam itu loh, guys, makan nasi goreng. Itu kan daerah pojok sana, ya lumayan jauh sih sama penginapan. Kita muter lah mau pulang, jadi ya udah 3 kali, guys. Nanti rencananya sama Mas Tiar mau muter lagi videonya tanpa terputus. Bosku, mau kemana? Mau jogging ya? Jogging kok nunggu sampai jauh-jauh ini. Bosku, ada mainannya siapa ini? Mainannya Titah ini. Ini pakai remote bisa loh, Dek. Iya. Tek 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 tek. Tahu aja gue ngibul. Tadi kira apa? Ini kayak. Foto neng di. Cekrek ngono. Iya. Piye piye piye. Action nih. Woi, kini dibuka toh. Nah, tuh apa tuh jeda mergawe. Minta di subscribe ya, Mbak. Ya, oke, okay, tak fotoin. Ayo tong laku. Masya Allah, tuh lihat tuh. Halo guys, ini kita mau menelusuri telaga Ngebel. Telaga Ngebel. Oke guys. Kok bulat ya betong? Habis ini kita matul guys. Bulat. Kayak si bulat. Alah. Oh, langge ngono kok. HP-ne samari as motor. HP-ne samari iki gak bisa dibuat video langsung 0,5 gak iso ya. Kudu mati sik. Mau kemana, Bos?
Bos, wis kesel, Bos. Gendong, Bos. Kesel. Bos. Nah, ini guys, tulisan Telaga Ngebulnya di sini. Kalau dari sini enggak kelihatan soalnya kita dari belakang. Yo. Kita harus berenang dulu berarti. Ayo, kalian tahu enggak ini rambu apa? Rambu gemoy. Rambu gemoy. Oke. Kita lanjut jalan, guys. Aku ketok kabeh, Dik. Ketok kabeh. Wuh, mantap. Aku ketok ganteng, Dik. Ketok ganteng. Widih. Widih. Gimana, Bos? Tadi malam tidurnya nyenyak. Krekot-krekot. Kelisian, guys. Kenapa no kok kelisian? Gak dipeluk istriku. Alah. Enak yo, ini kita udah iku sih, guys. Udah jalannya apa? Udah agak siangan. Maksudnya udah ada sinar matahari. Mungkin kalau habis subuh tek kono wis enak iki. Darinya sejuk. Lho iki yo enak lho iki. Sekarang juga enak sih, guys. Wuhui. Bismillah. Nah, kita liatin ya. Tak liatin lagi. Tak sepi lagi. Tak liatin lagi Telaga Ngebul itu seperti apa. Seperti satu, apa, bosku? Satu, dua, tiga. Seret. Masya Allah. Keren gak? Lari, Bos. Ya? Yeah? Lari. Lari. Sumber mata air dari Telaga Ngebul. Ini kalau versi kecilnya ya, guys, sering dimanfaatin pengunjung sekitar itu untuk cuci tangan, keperluan sehari-hari. Ini juga bisa langsung loh, guys, diminum. Coba dong. Coba ya, tak minum yeah. Ya, guys, ya. Ini tak cuci tangan. Langsung auranya terpancar. Iya, ihir. Tak copot dhisik kalau langsung putih. Copot dhisik, guys. Kuat. Yo. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, seger, Bos. Tambah nutrisari loh seger iki. Iso ae. Lang. Lanjut. Tambah nutrisari. Iya. Tambah gimana, guys? Aura aku. Ngapain, Dek? Mau minum. Oh, tak kira mau ikut putih juga. Ini, guys, istriku setelah mengelilingi Telaga Menjer. Menjer. Telaga Ngebul. Termenjer-menjer. Istriku setelah mengelilingi Telaga Ngebul, dia kehausan, guys. Kalau kelaparan enggak, karena tadi udah habis durian. Sama kulit-kulitnya. Gimana? Gimana, Dek? Seger enggak? Rasanya apa? Ya tawar. Nih ya, guys, pelanturane kayak ngene langsung. Salurane, Bro. Ini salurannya, ini sumber airnya. Mantep toh, mantep lah, guys. Tambah cantik. Wow, aurane langsung kelihatan kurus, men. Oh. Wes. Pacule dicangking sih. Kok pacule? Ya Allah. Masya Allah, guys. Ada. Piye? Wis kerasa? Kesel tenane, Dik. Anjay. Tak kira iki ming sajrit. Ya ngono lah. Aku pengen mau arep golek sing mlengkung-mlengkung kuwi teh yeah. Ternyata masyaallah keselepol. Aduh sik wae yo. Ayo. Resik-resik Dik penginapan. Berarti kita review. Lanjut. Semua Telaga Menjer kita habis kan. Menjer nek. Telaga Ngebul, guys, Ngebul. Kita habiskan pagi ini sampai siang nanti. Oke? Okay?
Akhirnya guys, kita udah sampai penginapan. Setelah sekian jam kita jogging dan menguras isi duren, isi perut yang di dalam perutnya ada duren, terkuras, kalori terbakar, buncit terbakar, diisi dengan sumber mata air dari telaga Ngebel. Mari kita bersih-bersih guys. Kita mandi, gosok gigi, gosok badan, terus lanjut ngonten. Ini tak kasih spill ya guys, pemandangan telaga Ngebel dari atas penginapanku. Jah, tuh. Lihat tuh. Apa tuh? Buka jendela langsung dapat view secantik ini. Dan nah ini penginapan Bose, penginapan Bose. Tuh, si kuda putih ada di bawah. Nah, kita jalan sebentar ya guys ke area balkonnya. Nih, mantap sekali vibes. Ini ada istriku guys. Kita sapa dari jendela ya istriku. Kita sapa ya pelan-pelan biar gak dia kaget. Coba dia ngapain guys ya, gak kelihatan kalau dari sini. Ini nih tak masukin kameranya. Cuak sayang, gimana telaga Ngebel? 10/10. Apa? 10/10. 10/10? Gak ada kembaliannya no. Siap-siap dulu guys. Ya, mandi. Oke. Ini penampakan ruang yang dalamnya guys. Ini ya, penginapan Bose. Ini indah banget pokoknya. Kalian tuh buka jendela langsung dapat view seindah ini. Ini yang tak tag gambar telaganya aja ya guys. Kalau orangnya belum mandi, masih jelek. Mandi dulu. Di sini kita review semua di telaga Ngebel Ponorogo. Dekat rumahnya Pak SBY loh guys ini. Makan yuk. Ya, ini kita udah sampai ya guys di Pos Ketan. Pos Ketan. Menunya banyak banget nih. Iya. Ada paket ikan nila nih. Saya langsung ke dalam mana ya? Yuk, kita langsung ke dalam. Guys, ngapain dulu. Ini buku menunya, ini nomornya. Kenapa nih? Ini menu-menunya guys, aku lagi milih es jeruk aja lah. Nih, ini buku menunya ya guys, banyak banget ini pilihan menunya di Pos Ketan original Lumer. Ini ya guys, pesanan kita udah dateng. Aku tadi pesen rice bowl teriyaki sambalnya sama minuman es jeruk, dan ini pesanan istriku. Apa ini dek? Lemon tea apa dek? Green tea sama rice bowl asam manis. Ya udah, lahap sekali guys. Enak nggak? Makanannya enak, ditambah view-nya. Nah, kita ini liatin view-nya ya guys. Tadi itu kita mau di pinggir telaga, tapi mejanya udah penuh guys. Sama ini apa dek, ini jamur.
teriyaki crispy, dijamin kriuk yuk yuk yuk. Cobain deh, cobain. Cocol sambel, col, cokot cokot. Oh, kunyah kunyah kunyah. Mantap mantap. Ini ya guys, view-nya Telaga Ngebel di hari Minggu. Full, penuh, padat banget. Tadi tuh kita itu pengennya duduk di depan-depan sana itu. Di pelatarannya persis tipis dengan telaganya. Cuman udah kepake duluan ya guys. Nanti kita nyari yang bawah aja lah, yang di sana, yang posisi duduk-duduk. Ya, saksikan terus ya keseruan kita makan di pinggir Telaga Ngebel. Yuhu, udah lapar nih guys. Ya bos. Nah ini guys, tempat yang kita idam-idamin dari tadi. Nunggu ini akhirnya dapat juga. Makanya udah habis, tinggal. Makanya udah habis, tinggal cemilan jamur sama minumnya. Jatuhan dari pohon ya dik. Kok bisa ada? Jatuhan dari pohon ini fix. Tinggal separuh ini dimakan musang ini. Dimakan musang apa, dimakan siapa, Dek? Musang king. Bisa-bisanya. Nah, pohon liat. Pohon pinus. Ih, ces, ada yang praunya ngepot-ngepot, guys. Ngepot. Pengen. Lebih ini mana ambek cacini loh. Wow. Ser. Gila, guys. Ayolah, Beb. Luar biasa. Tidak tertarik, Beb? Enggak. Belas enggak. Nih, yuk kita belah yuk. Durennya kita belah. Ini belahnya jadi dua loh, ya, Dek ya. Jangan milihnya nomor dua. Eh. Ini kan ada tiga. Ini kan ada tiga. Masa satu, tiga nih sih? Tuh. Dua, tiga. Iya. Ini iya, aku, ini sampean, ini kita berdua. Hei, ngana tau. Kok ini siapa ini? Ini siapa? Ya enggak tau, ini aku, ini sampean, ini kita toh berdua. Enggak dong. Ya iya. Enggak. Bisa-bisanya. Enggak. Yuk. Bismillah. Gemoy-gemoy. Mari kita coba. Sampean kok ngambil yang situ? Sampean itu udah gemoy. Kok ngambilnya yang gemoy juga? Bismillahirrahmanirrahim. Enak eca, eca. Nutuknya tadi pagi. Wah, lah bujuku lho. Saking senengnya pecinta durian guys. Oh, ada ini Beb. Aku direbus enak aja deh. Nyah kalau boleh. Man pernah man pernah motong durian montong? Nih lihat guys, ketebalan dagingnya sama kayak tebelnya dagingnya istriku. Cua, mana tau? Gak terima aku deh sebenarnya. Sumpah gak terima. Udah deh. Udah.
udah nih kata istriku, kita singkirin dulu ya guys duriannya. Ini jadi dipakai buat parfum mobil apa enggak, Dek? Boleh, boleh. Nah, ini kata istriku duriannya mau dipakai parfum mobil, guys. Gimana? Coba nanti baunya. Lihat guys. Wah, kecelakaan. Tadi ada kejadian. Ada insiden guys. Ya guys, semoga baik-baik saja. Iya. Tetap hati-hati di jalan. Salah bae proko Biar ya apa? Samsu. Lah aku tak makan jamu. Teman setelah makan, teman setelah makan, teman setelah makan. Enggak aku teman setelah makan nih. Itu teman seumur hidup. Cuak. Cuak. Udah yuk, lanjut. Mana ini? Kok kemana? Alhamdulillah guys, ini kita sudah selesai sholat. Alhamdulillah sudah selesai makan sarapan, sudah selesai sarapan plus makan siang. Alhamdulillah di sini itu sangat ramai guys, hari Minggu padat merayap. Kita mau nyari apa deh? Apa ya? Oke guys, ikuti keseruan kita ya di seputar telaga Ngebel. See you. Gaya vape sing macet ke Saimah ya lah. Sing ke sarana Saimah. Lihat guys, macet banget. Semakin siang semakin ramai. Lihat guys, masya Allah. Ini suamiku lagi tidur ya guys ya. Jadi aku keluar. Lihat ini. Guys ya, ini melewati PLTU Ponorogo. Wah, kalian dengar suara apa? Air. PLTA. Air kan? Air, betul. Lihat view-nya. Bagus guys. Masya Allah. Suara ciri khas dataran tinggi itu kayak gini guys. Kalau di kontrakan, kalau di kontrakan kan suaranya dua. Kalau nggak klegek kentut. Nah ini nih ada rombongan dia naik. Oke guys, ini kita perjalanan pulang. Ini kita turun dari pintu masuk telaga Ngebel tadi ya guys. Ini jalan kemarin berangkat sama pulang beda jalur guys. Kalau kemarin itu jalurnya, jalannya masih lumayan jelek, aspalnya rusak, sempit. Ini juga, ini juga sempit. Cuma jalannya sudah mulus, dijamin mulus ya guys ya. Mulus, saking mulus sih. Ireng aspalit, mulus dalane. Ini sepertinya aspalnya baru guys, masih hitam keling-keling. Keling-keling nggak tuh. Iya. Jadi kalian udah ada markanya. Titik-titik tertentu udah dikasih rambu. Jadi kalau malam lebih terbantu lewat sini. Iya, betul. Tak saranin ya guys lewat sini kalian. Lewat sini aja, guys. Jangan nanti kita kasih tahu kalau lewat sini itu pakai jalur yang mana ya, guys ya. Oke. Ikuti keseruan kita terus. Mulai masuk ke jalanan yang turunannya ekstrim ya guys. Wah, bapaknya habis panen durian. Yuk kita calang yuk. Ini kalau di sini tuh full turunan ya guys. Kalau udah
mau masuk ke area pulang nih, jalan pulang nih. Semuanya full turunan. Full turunan. Aku salvok terus sama kaosnya itu loh, kok bagus. Iya dah. Disponsori oleh Sudah kerja. Nah ini guys. Nih guys, apalagi di tikungan di sini nih. Kalian harus hati-hati. Ini gak cuma letter U atau letter S guys. Letter U. Tanjakan turunan campur-campur. Ini untung gak sekarang udah di lebar. Dibikin dua. Jembatannya. Dan aspalnya pun udah bagus semua. Bagus. Nah ini pokoknya jalannya sini kelok-kelok guys. Jadi jangan banter-banter ya. Utamakan keselamatan guys. Utamakan keselamatan. Oke bosku. Nah, harus menurunkan ego kalau lewat sini. Ego kalau lewat sini ya guys ya. Menurunkan berat badan itu kapan deh? Tahun ini. Ini udah ada rambu-rambunya juga, pokoknya aman lah. Komplit. Yang penting hati-hati. Yang penting tinggal kamunya aja, tinggal pengendaranya aja mau hati-hati apa enggak gitu. Oh iya, kalau kesini tak saranin mobilnya di servis dulu ya kendaraannya. Soalnya tanjakannya juga lumayan kalau dari bawah. Terutama pengecekan pada rem-rem kalau pas pulang. Betul. Betul. Apanya yang betul? Kampas remnya. Terus apa Mas Yar? Kopling. Kopling. Harus dicek dulu ya guys. Iya. Ya kemana aja sih sebenarnya harus dicek, kalau apalagi kalau di medan-medan medan ya, tinggi, pegunungan kayak gini. Betul. Gak cuma mobil aja ya guys ya, motor juga. Terus kan isi dompet juga harus. Itu kayaknya number one deh. Yaudah ya. Oh, ini kita sudah keluar dari Kabupaten Ponorogo ya guys. Masuk ke Kabupaten Madiun. Jadi nanti awas tahu ya guys. Jadi kemarin kita itu beloknya di mana? Di mana? Di Bebyongan. Jadi apa naik sampean kalian mau ke Ponorogo, mau ke Telaga Ngabel itu harus sampai melewati gapura Selamat Datang di Kabupaten Ponorogo ya guys ya. Habis itu nanti ada lampu merah, nah itu belok ke kiri, itu lurus terus. Nah, nanti kalian dapat jalannya yang bagus. Nah, nanti biasanya kalau kalian dari arah Bojonegoro atau arah Anjol kalau mau ke Telaga Ngabel, sama MP ku enggak diarahin situ, guys. Kayak kita kemarin tuh diarahin di jalan yang paling cepat. Paling cepat, tapi jalannya juga lebih ekstrim sih. Jelek juga jalannya gitu. Jadi terserah sampean mau pilih yang mana, jalur jalannya bagus agak jauh dikit atau cepat tapi jelek. Oke guys, ini kita mau mampir dulu. Oke guys, kita ini sudah sampai di Madiun. Pakai kereta cepat. Ini kita udah nyampe alun-alun Madiun guys. Nah ini kota gadis. Ya lurus beb. Pendekar, Tugu Patung Garuda Pancasila. Kena macet kereta api guys. Astagfirullahaladzim. Ada youtuber cilik guys. Lawu cuy. Iya.
gimana kesannya Kota Madiun? Banyak gadis guys. Tapi aku tetap ingat istriku. Oke guys, tadi kita melewati kotanya, ini kita sekarang masuk ke area Kabupaten Madiun. Madiun ini kotanya bersih ya guys ya. Bersih dong, masa kayak. Oke guys, ini kita sudah mau ke arah Nganjuk. Gimana di kanan tuh? Kanan di situ lebih besar. Ya deh, ayo cucu. Pesawat mabur. Oke guys, cukup sekian video kita. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian happy. See you next vlog. Oke guys, bye. Kita tunggu terus ya video dari kami. Jangan lupa di subscribe nih. Sudah merk.